harga-harga yang super terjangkau dengan banyaknya diskon. Diskon, Kali ini ada yang namanya Sexy Ruby yang harganya berapa? 75 ya, kita diskon jadi 60 aja. Dari 75 jadi 60? Ukurannya gede lagi, harganya cuma 60 ribuan jenisnya Sexy Ruby. Oke, penampilannya seperti apa? Kita lihat dulu yuk sebelum membeli. Speknya rimbun. Daunnya tegap, udah gitu dia punya warnanya juga yang oke-oke ya. Iya, betul. Oke, 60 ribuan. Stoknya aman. Aman. Bisa buat dijual lagi kan ya? Bisa, kita biasanya buat dijual lagi juga banyak nih pedagang yang sini. Jadi banyak pedagang yang ambil dari sini juga. Jadi harganya artinya lebih murah ya. Murah, kalau per 5, biasanya per 5. Beli minimum per 5 dengan 5, satu ID. Satu ID. Oke, berlanjut di sini ada Aglema Mahaseti. Mahasetinya rimbun-rimbun banget, terus udah gitu lihat aja. Ukurannya tinggi. Kalau untuk harga yang berapa? Ini yang kemarin 100 ya. Kita diskon lagi jadi 80 dah. Dari 100 jadi 80-an. Silakan untuk para sahabat Indah di harga 80.000 jenisnya Aglio Mahaseti Cleopatra. Rimbun terus udah gitu lebar-lebar. Gede-gede. Nah, jumbuan lagi. Kita cek akar ya. Boleh cek akar lagi. Waduh-waduh. Aduh, ini udah aduhai banget ya. Akarnya putih. Bagian akarnya juga mengikuti jalur air. Udah lama sih. Udah lama banget. Oke, 80 ribuan. Ya. Kalau ini ya, stoknya nggak banyak ya? Stoknya nggak banyak, banyakin dong. Terus ada lagi yang di sini. Ya, ini kalau nggak salah. Kalau nama Thailandnya Yellow Hybrid. Yellow Hybrid. Yellow Hybrid. Kalau nama sininya siapa? Kalau orang sini pada nyebutnya Sekar Kemuning. Sekar Kemuning. Indonesian banget ya. Kalau untuk harga yang berapa sih Sekar Kemuningnya? Kita kasih diskon ya. Dari 150 kita kasih 125 aja. Wow, diskon lagi. Dari harga 150 jadi 125 jenisnya Aglima Sekar Kemuning. Rimbun-rimbun banget ya. Iya. Terus ini stoknya gitu, ready ya. Nih ya, sahabat Indah ya, punten ya. Akarnya aja diangkat aja dia nggak ini ya. Nggak. Dia banyak ya. Tuh kan. Oke, silakan. Ada lagi yang di sini? Ini Duta Anja. Duta Anja, dijual nggak? Dijual nih 35.000. 35, cepet 3 kasih nggak? Boleh. Boleh? 35.000 dengan harga satuan, harganya cepet dapat 3 tapi gede-gede ya. Iya. Oke, boleh dilihat di harga 100.000-an, dapat 3. Terus kita ke sini apa ke sana? Ke sana boleh. Boleh ke sana. Ini luas banget tempatnya. Jadi puas berbelanja ya, Mas ya. Ini ada Red King, Mbak Indah. Ini ada Red King. Ya, kebetulan ini yang udah lama. Kita cek akar dulu ya. Aduh, hai banget lah akarnya ya. Ya, ini udah jalan. Jalan banget. Pokoknya jalannya di sini ya. Ya, ke Ciledug. Oke, kalau bisa dilihat ya, speknya atasnya, warnanya bagus, terus udah gitu tinggi, apalagi daun terkecilnya masih ada. Masih ada. Kalau untuk harga berapa? Itu kita diskon dari 75 kita kasih 50.000 aja. Seriusan? Seriusan. Harganya dari 75 jadi 50.000 jenisnya Aglima Red King tapi ukuran yang udah jumbuan. Oke, boleh dilihat dengan stok yang tersedia yang harganya serba 50.000-an. Ya, stok kalau kurang masih ada. Masih ada, aman masih ada, ya. Aman. Terus ada lagi yang namanya Dude White. Dude White. Kalau harga Dude White berapa sih? Dude White kita kasih 40.000 aja. 40.000-an. Harga ekonomis ada enggak? Yang ekonomis tadi itu yang di sana. Iya, di sana ya. Untuk harga satuan 40.000 tapi berukuran jumbo, rimbun juga, udah gitu daun kecilnya juga masih ada. Oke, silakan. 40.000-an. Dude White-nya mau dilihat dengan stoknya boleh. Terus udah gitu ke sampingnya ada lagi Queen of Siam. Ya, ini yang varian black. Varian black, tapi yang kulturan ya. Jadi rapi banget ya. Ini yang kultur ya. Yang kultur. Lebih rapi, stangnya pendek, udah gitu dari warnanya sendiri agak mengkilat. Ya. Kalau untuk harga yang berapa? Tuh kita kasih 125 aja. 125. Dapat roset tapi masih terjangkau, harganya cuma 125-an jenisnya Queen of Siam. Ya. Dari garisnya dia punya warna-warna garis bagus ya. Mirip GH. Mirip GH, GHKW ya. Silakan di harga 125. Pokoknya kalau cari perform yang tajuknya berdiri, artinya dia udah ya, betul. Sehat banget. Oke, terus ke sini ada lagi black. Itu Diana Black. Diana Black. Iya. Ukurannya kan udah jumbo nih, Mas, ya? Ya, ini yang jumbo. Yang jumbo. Warnanya juga keluar. Udah keluar. Bisa dilihat nih, daun belakangnya merah banget. Warnanya tembus ya. Dari daun belakang, warnanya sangat merah. Dan untuk warna atasnya,
hijau agak titik-titik merah. Kalau untuk harga berapa? Tuh, kita kasih 100 ribu aja. 100 ribu? 100 ribu aja. Ukuran sudah besar, harganya 100 ribu, jenisnya Aglima Black Diana. Ya. Oke, saya puterin biar sahabat Ina lihat bagaimana rosetnya. Serba cepek nih. Serba cepek. Cepek. Pokoknya per 5 harganya beda kan? Beda. Beda ya. Insya Allah. Kalau Gajah Mada setengah pendek harga berapa Mas sekarang? Tuh, sama 100 ribuan aja. 100 ribuan aja. Ya, Gajah Mada setengah pendek tapi harganya masih kasih murah aja. Murah aja. 100-an aja jenisnya Aglonema Gajah Mada. Gajah Mada. Yang warnanya agak-agak ngoran nggak sih nanti nanya? Kalau Gajah Mada dia kuning. Kuning ya. Kuning garis tengahnya ini merah. Golden ya. Oke, 100 ribu ada di sebelah sini untuk Gajah Mada. Selanjutnya ini ada yang tanian lokal. Ini impor juga. Impor, cuma udah lawatan ya. Udah rawatan. Tapi udah rimbun-rimbun ya. Ya, rimbun-rimbun. Kalau beruntung malah bawa anakan. Iya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 70 ribu. 70 ribuan. 70 ribuan. Untuk harga grass pink, ukuran minimalnya saja tunggal tapi dewasa atau jumbuan yang harganya Rp70.000. Yang bawa anak harganya sama? Sama. Sama ya. Yang cepet aja tuh. Siapa cepet-cepetan cuma dapat 70-an aja ukurannya gede banget. Iya. Ukurannya tuh apa ya? Lebar terus udah gitu warnanya warna-warna cantik ya. Iya, biasanya kalau yang bongsor-bongsor gini cepet dia beranak. Cepet beranak. Oke, semakin itu dia semakin jadi gede ya. Kalau yang striptease-nya harga berapa yang jumbo-jumboan lagi? Striptease putih. Kita kasih diskon dari 125, kita kasih 100 ribu aja. Yang gini, ukurannya sangat besar sekali, sahabat Indah. Dari harga 125 jadi 100 ribuan. 100 ribuan. Oke, kita lihat dengan performanya. Stangnya pendek, warna atasnya putihnya bagus, udah gitu rimbun banget. Serba Rp100.000. Iya. Aduh, belanja 1 juta dapat banyak ya. Banyak, 10 pot. Nah, kalau di sebelah sini ada striptease white, di sini juga ada white lagi, tapi namanya ID-nya beda. Green Papuma. Green Papuma, ya. Ukurnya gede banget, Mas. Mana rimbun-rimbun banget ya. Iya. Lihat dulu deh coraknya, sahabat Indah. Harga berapa? Itu di 175 aja, Mbak Indah. Gede banget. Ya. Ini buat indukan dia pas banget, harganya 175, tadi warnanya juga cantik sekali. Boleh ya, dilihat ya. 175, rimbun, tinggi, selain itu udah batang-batang tua ya. Batang tua. Oke, kalau batang tua biasanya kalau buat indukan cepat keluar tunas ya. Cepat keluar tunas. 175 Green Papuma. Ini ada Miss Ward. Ada Miss Ward. Stang pendek. Ya, itu lokal. Ini lokal punya. Terus udah gitu bisa dilihat sahabat Indah ya. Ya. Warnanya bagus sekali dengan warna mutasi. Di harga berapa? Tuh, kita kasih 150 aja. 150 aja. 150. Miss Ward-nya warna bagus, harganya cuma 150-an dengan stang pendek. Untuk para sahabat Indah yang ada di rumah. Oke, ukuran remaja mau ke dewasa. Bulan stoknya tinggal dikit tuh. Iya, cakep banget tuh. Gemes banget. Kayak kocin tricolor lawas, ya. Terah lawas. Ini lipstick ada puding. Lipstick puding. Yang di harga berapa sih pudingnya? Itu Rp40.000. Bawa anak kan juga dapat sama? Iya. Sama. Beli 3 cepek. 3 cepek. Harga satuan Rp40.000. Tapi kalau beli 3 jadi Rp100.000 jenisnya Aglema lipstick puding. Tapi ukurannya memang sudah induk ya? Iya, kebetulan ini yang TC, kultur. Yang kultur. Oh, ya, kultur. Oke, ini kultur 40 ribuan. Ya, biasanya kultur cepat beranak. Cepat beranak. Ini juga sama nih. Ya. Jarum ya kalau gini bahasanya ya. Ah, 40 ribuan, 100 ribu dapat 3. Stoknya aman. Yang saya suka adalah rosetnya. Oh, ternyata ada banyak banget, ada si S3. Selanjutnya ke... Ini Lady Gaga. Yang harganya berapa Lady Gaga? Lady Gaga di 50 ribu aja. 50 ribuan. Untuk harga ekonomis harganya 50 jenisnya Lady Gaga, tapi untuk ukuran sudah dewasa. Oke, seperti ini tampilannya, harganya serba 50 ribuan. Ya. Ini hang-hang mutasi ya? Ya. Kayak Ayu Nindi ya? Mutasi. Bukan Ayu Nindi, bukan? Bukan. Kalau Ayu Nindi lebih merah lagi. Lebih merah. Kalau ini harga berapa? Itu kita kasih di 75.000 aja. 75-an. Tapi udah cakep banget, bener-bener cakep banget, harganya cuma 75-an aja. Ini yang TC atau kulturan ya? Ya, betul. Oke, jadi tersimpan dengan daun kecil sampai besar yang harganya cuma 75-an aja. Boleh dilihat lagi warnanya itu loh. Rasa-rasa Ayu Nindi. Stang pendek semuanya. Kalau ini Mahaseti yang merah. Mahaseti merah. Menduk-menduk. Kalau untuk harga yang berapa?
Ini kemarin 100 ribuan ya. Ah. Kita kasih diskon lagi Mbak Indah. Jadi berapa? Jadi 80 ribu aja. 80, 150 dapat 2 enggak? Boleh deh. Boleh deh. Untuk harga 80 ribu satuan dapat mahasati merah, tapi kalau beli 2 lebih ekonomis ya. Jadi 150-an. Stoknya enggak banyak nih. Stoknya enggak banyak. Tinggal 8 pot. Tinggal 8 pot. Udah gitu warnanya merah-merah banget merah. Ya. Tuh ya. Oke. Kita berpindah lagi ke meja sebelah yang kita selesaikan di sini 80 ribuan. Ya. Selesai dari situ kita ke sebelah sini ada Aglaema Aladdin. Nah, ini yang lokalan sini. Ini lokal. Masya Allah. Iya, tajuknya berdiri sekali. Udah gitu warna corak-coraknya. Warnanya juga keluar. Sudah keluar. Agak-agak mutasi ya. Iya, betul. Kalau untuk harga yang berapa, Mas? Kita kasih diskon dari 175 kita ya. Di 130 aja. Beneran? 40.000. Ya. Dari 175 jadi 130. 130 ribuan. Untuk jenis Aglaema Aladdin yang ukurannya dewasa ya. Mau kejumbuan. Oke? Kalau beli 130 kan satuan. Beli 2,5 gitu. Oh, boleh. Boleh. Tapi dapat lokalan. Ya. Selanjutnya kita ke Aglaema yang lainnya. Saya sukanya bener-bener Aladdin itu bagus banget. Bener-bener bagus. Bagus dia kayak pred ya. Kayak pred. Tegap. Kalau ini lipstick New Aurora. Atau lipstickan 22 ya. New Aurora 22. New Aurora 22. Yang notanya berapa? Itu kita kasih diskon ya. Dari 75 kita kasih 60 aja. Jadi 60-an aja. Nantinya ukurannya akan jauh lebih besar, warnanya akan jauh lebih merah dan pinggirannya pun lebih tebal lagi ya. Iya. Dari 75 jadi Rp60.000. Bulan stoknya tinggal 4 Mbak Ida. Tinggal 4. Dia termasuk kategori lipstick yang jarang loh. Jarang. Banyak orang nyamain kayak si Aurora padahal beda. Ini Emma nih. Emma. Emma tuh koleksi lokal ya. Jarang lawasan. Itu juga jarang barangnya beredar. Udah gitu roset ya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 150 aja. 150. Emma, jenisnya koleksian tapi roset sekali, harganya cuma 150-an untuk warna agak mutasi. Ya. Oke. Okay. Udah kelas lawas. Lawas. Jarang beredar. Yang Emma yang mana aja sih? Ini sebenarnya Emma semua. Ini semua Emma. Cuman ini agak varian hijau, ini yang aslinya lebih merah lagi kalau bisa ngerawat. Oh gitu. Kalau yang varian-varian hijau harganya gimana nih? Sama. Sama aja. Sama-sama 150. Biasanya dia agak waktu kecil agak hijau. Makin tinggi makin merah. Makin merah ya. Boleh dilihat di harga 150 Emma. Terus kita kemana lagi nih Mas? Ini ada striptease ya. Striptease. Yang harganya berapa sih striptease-nya? Ya, itu di 50 ribu aja Mbak Indah. Roset banget. Lokalan itu ya. Lokalan punya, harganya cuma 50-an aja, jenisnya Aglaema Red Striptease. Cakep banget. Bener-bener seger-seger banget kalau lokalan ya. Itu ya. Kalau ini lipstick juga, tapi yang lipstick oranye ya? Orange, ya. Ada tuh anakan juga. Indukan tuh. Indukan, yang harganya berapa? Itu di 50 ribu aja. Ini? Ya. Lipstick oranye harganya 50-an, tapi sudah induk dan juga bawa anakan. Ya, betul. Tapi nggak banyak ya stoknya ya? Iya, kebetulan ada tuh di sebelah sana. Oh, sudah ada yang di sebelah sana ya? Oke, silakan. 50 ribuan. Lalu kita ke Ruby Orange. Ini Ruby Orange. Ruby Orange. Rasa konkom. Rasa konkom. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 100 ribu aja Mbak Indah. 100 ribuan aja. Sudah lebar, warna bagus. Udah gitu lihat ya. Dengan ukuran setangnya pendek. Benar. Kebetulan Ini lokalan ya. Ini yang lokalan. Lokalan. Boleh dilihat dengan spek dan performa yang benar-benar cakep banget. Terus kita ke ini dijual nggak? Karimun ya? Karimun atau Karibian kalau nggak salah. Karimun atau Karibian terah yeah. Baru ya. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 100 ribu aja. 100 ribuan. Untuk harga 100 ribu tapi roset. Lihat dari sampingnya juga. Oke. Menampilkan keindahan dengan harga yang terjangkau. Nah. Ini promo nih Mbak Indah. Promo ini lipstick mani lompek kan? Yeah. Mani lompek itu jarang. Lawas. Tapi karakternya tuh dia beda sama Siam Aurora. Kalau Siam Aurora dia kecil, kalau ini lebar. Ya, kayak bergelombang ya. Kayak bergelombang ya. Gitu ya. Kalau untuk harga yang berapa? Ini kalau satuan 30. Kalau beli 5 pot kita kasih 100 ribu aja Mbak Indah. Tunggu, satuan 30. Kalau beli 5 kan harusnya 150. Ya. Ini cuma bayar 100 ribu. 100 ribu aja. Dapat money lompek yang harganya 100 ribu, dapat 5. Pecah-pecah artinya cuma 20 ribuan. Ya.
Boleh dilihat untuk para sahabat lidah. Ekonomis nih. Ekonomis ya, buat yang mau belajar tani. Belajar bertani. Atau belajar motong-motong. Iya. Ini jangan salah loh. Ini kalau dirimbunin bagus. Bagus banget. Ya. Betul-betul bagus. Oke, cepet ya. Dapat 5. Sampai 11 ini sama? Sama. Sama. Terus kalau yang di sini agak kecil-kecil. Ya, itu cepet 10. Cepet 10. Untuk harga 100.000 dapat 10 jenisnya Mani Lompek kelas Aglema Lipstick. Ya, lipstick. Oke, cepet 10. Red Borju berapa? Red Borju kita kasih 50.000 aja Mbak Indah. 50.000an aja? 50.000an. Harganya 50.000, garis-garisnya juga udah bagus ya. Ya, itu yang lokal ya. Ini yang asli lokal. Silakan untuk asli lokal jenis Red Borju di harga 50.000an. Oke, sahabat Indah, kami tambahkan lagi kalau untuk harga paket-paket tadi mungkin lebih mudah dan lebih ekonomis ketika di aglonemanya itu di grouping ya. Ya, biasanya kalau 5 pot kan lumayan ongkirnya. Betul. Kalau nggak salah itu satu potnya kena 1 kilo. Kalau 2 pot masih 1 kilo. 2 pot jadi 1 tapi kilo. Tapi kalau udah 2-3 pot itu udah 2 ke atas udah lebih dari 1 kilo. Iya. Biasanya kita grouping. Dan aman ya, apalagi aman. Kategori lipstick-lipstick gini. Biasanya kita walaupun grouping kita bungkus satu-satu. Dibungkus satu-satu. Iya, jadi daunnya nggak kegencet-gencet sama sih. Oh, tuh kan. Jadi lebih lebih safety aman. Lagi. Ya, oke, boleh. Kita berlanjut lagi yuk. Ini Red Borju yang masih harganya 50.000an? Iya, betul. Oke, silakan. Screenshot lagi. Serba 50 Red Borju. Jenisnya permata sari ya? Permata sari. Tapi itu agak yang ngeblek-ngeblek ya. Varian black. Varian ya. Black. Harga berapa? Itu di 75.000 aja. 75, tapi bisa jadi golden kan? Tergantung. Bisa jadi, tergantung nasib. 75-an jenisnya permata sari, tapi untuk ukuran yang selain besar, dia rimbun. Iya. Oke, 75. Dilanjutkan di aglonema itu barang jarang juga, cuma kebetulan ini yang tinggal hijau. Apa namanya? Kalau yang merahnya masih jutaan. Ini Asteria. Asteria. Tapi kebetulan ini yang varian black. Varian black. Tapi walaupun black ada bercak-bercak merahnya kok. Ya biasa. Biasanya sih dulu pernah indukannya hijau juga pas keluar anaknya merah. Jadi keberuntungan juga ya yang menentukan. Berapa untuk harga Asteria? Itu di 100.000 aja. 100.000-an aja. Harga 100.000 untuk kelas lawasan yang untuk warnanya bisa dilihat. Dan speknya adalah spek tangkai pendek. Oke. Kalau yang merah biasanya segini hampir 800-an. Kalau yang merah seukuran segini 800.000. Iya, betul. Berarti mahal banget ya? Mahal, masih soalnya barangnya jarang. Berarti tungguin aja ya beli kayak gini ya. Siapa tahu beruntung ya, Mas ya. Terus ada lagi yang namanya konkom merah. Ya, tapi ini tanian lokal. Tanian lokal. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 100.000 aja. 100.000? Ya, 100.000 aja. 100.000 tapi udah keren banget. Bener-bener keren banget, harganya cuma 100.000-an aja. Dan dia lokal. Dilanjutin di mana lagi yang dijual? Ini? Ya. Ini yang Gini kan ya? Iya, Gini. Gini, bukan LOD? Bukan. Bukan. Berapa sih yang kategori kan lawas-lawasan nih, jarang lagi. Gini kita kasih 150 aja. Gini? Gini harganya 150, tapi untuk ukuran memang sudah besar. Sudah besar. Selain besar, dia juga sudah rimbun. Ya, kalau sahabat Indah lihat-lihat ya, seperti ini speknya harganya 150-an. Boleh-boleh-boleh lihat. Waduh, pokoknya kalau di sini dijamin akarnya oke-oke ya. Oke, ya. Oke-oke. Oke, 150 jenis Aglema Gini yang temannya Aladdin. Iya. Kalau ini Prosperity. Prosperity yang oke. Prosperity warnanya cakep banget. Kalau untuk harga yang berapa? Itu di 90.000 aja, Mbak. 90.000 aja. Berapa pot? Tinggal 2 pot. Ya. 90 2 pot. Dua enggak dikasih murah. 90.000an. Harga net ya. Silakan untuk jenis Aglema Prosperity yang harganya serba 90 dengan harga per pot namun ukuran yang sudah rimbun dan dewasa ya. Iya, betul. Kalau ini siampret ya? Barangnya siampret, tapi superpret. Bukan superpret, siampret itu. Siampret. Kalau superpret kan hijau-hijau ya. Superpret yang tadi ya di awal ya. Kalau yang ini harga berapa? Itu sama di 90.000. Oh, ini 90.000-an. Untuk harga 90 tapi sudah rimbun ya. Ya, kebetulan yang tanian lokal. Tanian lokal, makanya warnanya juga warna-warna bagus. Warna bagus. 90 jenisnya Aglema Siampret. Tapi biasanya sahabat Indah kan dapatnya kan agak dikit-dikit tuh daunnya. Kalau yang ini kan banyak-banyak. Ini udah kayaknya mutasi. 10 daun lebih. Iya. 10 daun terus udah gitu warnanya rata-rata merah-merah. Iya.
Selanjutnya? Kalau ini saya nggak tahu nih namanya. Itu nggak tahu namanya. Dulu nyelip sama dia tuh. Oh gitu. Dijual nggak tapinya? Jual aja. Berapa? Sama? Sama. Sama ya? 90 ribu, no name-nya juga masih belum dikenalin ID-nya. Ya. Tapi siapa tahu bisa jadi kelas keren ya. Ya. 90 ribuan. Terus? Kalau ini si Red Impreza ya? Red Impreza, yang harga berapa sih? Sama di 90 ribu. 90 ribuan. Red Impreza-nya jumbo, terus udah gitu rimbun. Ya. Oke, 90 ribuan. Beda ya kalau kamu yul. Ya. Cuma port-nya aja port-nya. Ya. Belum dihapus. Belum dihapus. Yang di sini dijual apa gimana? Oh, boleh ini tanian-tanian. Partai? Yang, berapa satu root gini deh semuanya? Oh, ini belum dihitung. Belum dihitung? Kebiasanya sih ini yang 3100. Oh, yang ini yang 300-an. Kalau sahabat Indah pengen dapat yang harga-harga murah, ada Dude White, terus ada lagi, ada Ruby Garuda ya? Ya, Ruby Garuda. Ada Ruby Garuda. Ini ada Sexy Ruby. Sexy Ruby, ada terus? Big Apple. Ada Big Apple. Ada ini Ruby Orange kayaknya. Oke, ada Ruby Orange juga. Terus ada Shirley. Ada Shirley, ada Red Spider. Ada Valentine. Ada Valentine, jadi banyak jenis-jenis banyak yang lokalan ya? Ya. Atau khususnya adalah tanian lokal. Ya. 100.000 dapat 3/4. 3 pot. 3 pot enggak 4 pot. 4 pot boleh. Boleh ya. 100.000 dapat 4 bisa dilihat dengan tanian lokal. Sahabat Indah, ini suasananya benar-benar panas banget. Ya. Kan biasanya kan hujan terus ya belakangan ini, ya. Ini benar-benar panas banget. Kebetulan hari ini cerah ya, Mbak Indah. Alhamdulillah cerah ya. Jadi kita bisa enggak ada halangan. Enggak ada halangan, alhamdulillah. Nah, Mas Muklis, dari harga-harga tadi, terima kasih banyak. Ya. Saya sekarang sesuai dengan janjinya Mas Muklis, di awal diberikan diskon mulai dari harga Rp25.000 sampai mungkin ada yang sampai Rp40.000 sampai Rp50.000 ya diskonnya ya. Ya, kita berbagi aja biar kedepannya Aglo semakin banyak peminatnya, Mbak Indah. Betul. Jadi kita usahain gimana caranya kita ngasih Aglo kepada konsumen kita itu yang terbaik. Yang terbaik ya. Kan gini Mbak Indah, kalau orang udah kapok karena beli mati orang jadi udah males. Betul, betul, betul banget. Gimana caranya kita agar Aglo itu kedepannya makin bisa diminati banyak orang. Syukur-syukur kita bisa pada tani. Betul. Kalau nggak laku di sini kan kita bisa ekspor keluar ya. Iya. Jadi sebagai penjual pun bukan hanya mengutamakan penjualan saja, tapi juga memikirkan dari pihak konsumen ya. Iya. Jangan sampai ketika dibeli sama konsumen terus barang itu tidak bertahan lama. Betul. Akhirnya mengecewakan. Nah, gitu ya. Nah, kan balik lagi itu ke diri kita sendiri. Kita gimana kedepannya, kita mau yang cepet. Tapi cepet gitu udah kita untung segitu udah. Kedepannya kita nggak bisa jualan, atau kita tetap bisa jualan tapi pelan gitu kan, mending yang enak tapi pelan. Iya, semakin pelan itu malah justru kan waktunya juga cukup lama ya untuk masa karantina yang, ya. Yang dimaksudkan kayak gini Mbak Indah, kalau yang datang langsung kita dijual. Walaupun harganya murah nih, betul, biar cepet nih, betul, biar cepet habis, cepet kita impor lagi dari luar. Kebetulan, kan berarti kita mainnya cepet nih, tapi barang rusak. Orang nggak mau beli Aglo, orang males, nggak mau mihara Aglo lagi, kita udah nggak bisa jualan kok. Betul. Nah. Jadi yang dijaga adalah kepercayaan ya. Kepercayaan, gimana kita caranya Aglo ini kita tetap berjalan. Berjalan. Tetap banyak peminatnya, banyak peminat-peminat baru, banyak yang tani. Iya. Kita jangan takut, ibaratnya walaupun di sana banyak, apa di sini banyak. Selagi kita masih bisa produksi, kita masih bisa tani sendiri, kita aman-aman aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ngatur. Apalagi kalau dibarengin aglonema ini bukan sebagai sumber yang menjadi utama untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Tapi juga sebagai hobi ya. Hobi. Itu yang bisa mendasari dari apa ya, ketekunan akhirnya ya. Nah, biar banyak peminatnya ya, gimana yang orang yang berhobi itu bisa bertani. Bisa bertani. Bisa belajar tani, bisa ekspor, kan lebih kita lebih mending. Iya. Soalnya kalau secara saya lihat di Indonesia ini masih banyak kekurangan. Oke. Buktinya apa? Buktinya masih banyak impor, berarti kan masih banyak yang harus petaninya kurang. Iya. Nah, syarat jadi tani juga nggak bisa gampang.
kita harus jual minimal ya 5 daun ke atas, jangan 2 daun apalagi baru daun dijual, panci. Ya. Baru dijualin gimana? Soalnya gini, 2 daun, 3 daun, 1 daun terutama itu resikonya masih tinggi. Resiko tinggi, betul. Apalagi yang namanya dari bonggol, itu biasanya masih stres akar. Satu stres akar, bisa daun baru satu doang, bisa kena bakteri lah, kena penyakit, itu masih banyak. Tapi kalau udah 5, yang 5 daun aja kadang masih bisa, tapi senggangannya lebih kuat. Betul. Daya tahannya itu lebih kuat daripada yang 1 daun. 1 daun. Tuh. Makanya saya anjurin ya, mending beli yang 5 daun ke atas. Jadi kita juga udah, emang lebih mahal. Mm-mm. Emang lebih mahal daripada yang sedaun. Cuman kita lebih aman. Lebih aman. Itu aja saran saya. Resikonya agak sedikit lebih kecil ya. Betul. Ketika sampai konsumen. Tapi biasanya juga kadang-kadang ada juga yang sudah memberikan, walaupun bonggolan ada garansi. Biasanya ada juga gitu. Cuman kita nyari aman betul. Aja. Betul. Nyari aman ketika aja. Amannya ya, ketika sudah berjumlah daun minimal 4-5 lah. Iya, biasanya kalau di bawah 5, itu kita susah ngetarain, Mbak Indah. Iya. Ada ide-ide yang mirip-mirip. Kayak Queen of Siam kalau sedaun, baru nongol daun, kita kiranya GH kan? Iya, Queen of Siam itu. Berarti kalau udah 5 daun, kita udah, ini sosok daun ID-nya, baru. Iya, betul. Tahuan. Malah kadang-kadang kan ada banyak juga kayak ya Golden Concom, ketika sudah ditanikan warnanya agak kehijauan. Kita kira itu Yellow Concom, ternyata menurut dari nurseringnya adalah Golden Concom. Biasanya emang, makanya begitu, kayak Suksom aja satu daun. Dua daun biasanya masih hijau. Iya. Suksom enggak ya kayak Golden Concom juga biasanya daun bawahnya satu daun dua daun dia masih hijau. Masih hijau. Ketika dia udah 5 daun ke atas dia udah baru kelihatan. Makanya kenapa saya jual gitu karena saya pengen jual ini yang 5 daun. Ini ketahuan, ini barangnya. Jadi ID-nya valid ya? Betul. Oke. Terima kasih Mas Muklis. Nanti mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya bagaimana tentang perawatan juga ya. Karena memang kalau yang di tempatnya Mas Muklis ini perawatannya sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Dari karantinanya juga cukup panjang. Terus udah gitu performa yang kita lihat tadi adalah performa-performa tegap. Warnanya itu juga menjadikan nilai tambah aglonema itu sehat ya. Betul. Untuk warna sih biasanya emang satu dari tempat. Dari tempat. Dua juga dari induk, dari karakter induknya. Iya. Ada yang mungkin sama SO nih harganya 200 cuman warnanya kayak gimana agak kehijauan, betul. Terus daun berapa dulu. Betul. Jadi sebagai kita sebagai pembeli juga harus pintar-pintar dulu. Pintar memilih ya. Bukan maaf-maaf kata nih ya, jangan nyamain ibaratnya yang 5 daun, 10 daun sama yang 2 daun. Jangan disamakan ya untuk harganya ya. Betul. Oke, terima kasih ya Mas ya. Saya pamit. Terus udah gitu, semoga saja informasi yang bisa kami berikan tadi bisa diterima para sahabat Indah. Amin. Apalagi bisa menghibur. Dan yang sedang membutuhkan aglonema tentunya bisa mencari aglonema yang sudah kami sematkan untuk nomor telepon di pojok kiri atas atau mungkin lebih lengkapnya pada di kolom deskripsi. Kalau gitu ada yang ditambahkan lagi? Gak ada Mbak Indah. Gak ada ya? Oke, cukup ya. Untuk para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video-video kami di setiap nursery yang selalu berbeda setiap harinya. Dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi mengajak kembali untuk para sahabat Indah merawat aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.